Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video untuk input pesanan pembelian di iPOS 5 Mobile. Berikut videonya. Oke, di sini saya akan input pesanan pembelian, lalu kita akan menariknya ke daftar pembelian. Kita klik dulu di sini pembelian, lalu pesanan pembelian. Lalu kita klik tambah di sini. Lalu kita klik pilih item. Lalu kita cari barangnya, misalnya di sini saya tulis Gary ya. Nah, Gary Snack ini stoknya masih 0 ya. Kita tambahkan saja melakukan pembelian 10 misalnya. Lalu klik tambah. Lalu setelah ini kita geser ke kanan pada menu orang ini, logo yang orang di bawah. Lalu kita klik suppliernya. Contohnya suppliernya Ideal misalnya. Lalu pajaknya diisikan dan totalnya sudah ada. Keterangan juga diisikan saja, itu opsional ya. Lalu kita pilih logo yang uang ini. Nah, di sini total akhirnya 64.250 pada Gary 10 piece ya. Lalu kita bisa klik simpan. Lalu di sini ada menu pilihannya, bisa cetak, bisa kirim via WhatsApp atau kirim secara PDF. Kita coba di sini saja transaksi baru ya. Kita bisa simpan. Oke, sekedar informasi, ketika melakukan pesanan pembelian atau pesanan penjualan atau pesanan perakitan, itu dia belum memotong stok ya. Jadi hanya melakukan pesanan sebagai catatan saja. Itu belum memotong stoknya. Oke, selanjutnya kita lakukan penarikan pesanan tersebut di menu pembelian ini. Lalu kita klik tambah ini. Lalu kita geserkan saja ke logo yang orang ini. Nah, kita klik tadi suppliernya, kita pilih. Nah, kita pilih suppliernya. Tadi kita pilihnya Ideal ya. Lalu pesanannya kita pilih ini. Lalu kita cek kembali pesanannya apakah sudah benar. Nah, di sini kan tadi kan Gary Snack cereal coklat 100 gram itu 10 piece ya. Lalu kita di sini melakukan pembayaran ya. Di sini kita simpan saja. Nah, di sini ada menu, ada pilih menu. Nah, ketika sudah di sini, kita lalu melakukan pembayaran ya. Di sini ada total akhirnya 64.250. Nah, di sini juga bisa pembayaran tunai, pembayaran deposit, kredit juga bisa ya. Nah, di sini kita pembayaran tunai dulu. 64.250. Ini ya. Lalu kita simpan saja. Nah, di sini ada muncul lagi pilihan tadi, ada cetak, kirim via WA, WhatsApp, atau kirim share PDF. Lalu kita bisa transaksi baru aja. Kita buka tadi di menu pembelian. Nah, ini yang paling atas, sudah transaksi sudah berhasil. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan di-like dan di-share pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.